Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dalam vlog juga blog edisi Kebun Lokal. Okey, tuan-tuan dan puan, pada hari ini kita akan sambung balik pembangunan part pertama yang saya buat dalam seminggu lepas kot. Kata silap saya lah, seminggu lepas kot rasanya. Berkenaan dengan OHN ataupun Oriental Herbs Nutrient. Okey, OHN ni saya pernah terangkan pada part 1. Macam mana sekalipun saya kena terangkan pada part 2 ni untuk beri penjelasan sikit mengenai apa fungsi OHN ni kepada tanaman kita. Okey, OHN ni berfungsi untuk memberi imun, imun kepada tanaman kita lah. Dan selalu kalau tanaman kena sakit ke, kena sakit diserang kulat, diserang dengan serangga, kadang kita pun fikirlah apa kaedah yang terbaik untuk kita nak bagi imun kepada pokok ni, biar pokok sendiri ataupun tanaman sendiri boleh menjadi sihat dan boleh menghindar diri mereka daripada terkena serangan kulat ataupun sakit-sakit yang berkaitan dengan tanaman yang ada di kebun kita lah. Okay, jadi untuk pada part yang lepas, part yang pertama, saya dah pun menunjukkan cara untuk kita buat peraman tiga-tiga bahan ni. Satu ni adalah halia, kemudian kunyit, kemudian ada bawang putih. Okey, ketiga-tiga untuk pengetahuan korang, ketiga-tiga bahan ni adalah bahan yang mempunyai fungsi anti kulat. Dia anti kulat dan bagus kalau kita semburkan kepada pokok. Jadi pada part pertama juga, kena terangkan sikit-sikit balik. Kepada part pertama juga saya dah terangkan pada tuan-tuan dan puan untuk membuat peraman tu berasingan mengikut bahan dia lah, dan nisbah dia lah. Contohnya satu bahan satu nisbah gula merah. Tak apa, itu boleh tengok pada part yang pertama OHN. Saya akan letakkan linknya di atas ini. Alright, okey. Untuk ini, untuk projek ini mudah saja. Kita perlukan penapis dan kita perlukan satu bekas. Bekas ni lah. Okay, nanti setiap daripada bahan ni nanti kita akan tapiskan dia untuk kita dapatkan dia punya hasil penapaian tu. Okey. Yang ini, oh ya, sebelum tu saya nak mudahkan korang untuk nampak visual apa yang saya buat, saya rasa saya dekatkan sikit lah visual ataupun kamera tu ke sini untuk korang nampak apa yang sebenarnya saya buat atas meja. Okey. Tuan-tuan, ini adalah peraman halia. Ini adalah halia. Kita tapis dia. Okey. Halia ni dia takkan pecah lah. Dia takkan hancur. Ada orang cakap hancur ke tidak, tak. Kita dapat ekstrak daripada halia tu je lah. Jadi ini adalah apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat. Ni gula merah. Dapat ekstrak daripada halia. Kita nak ekstrak daripada halia tu. Okey, yang lebih-lebih ni yang tak jadi yang ada rupa halia ni lagi, kita asingkan dulu lah ke tempat lain. Kita saya asingkan dulu. Okey, yang tak pecah dari tu ataupun halia yang tak pecah dari tu jangan dibuang . Kita boleh letak dekat kita punya kompos. Kita boleh komposkan dia. Okey, yang ini pula kunyit. Okey, kunyit. So ni kalau ada separuh orang dia suka buat tapis asing-asing, tapi saya tapis sekali jalan lah. Alright. Sebab nanti di akhir nanti kita memang nak campurkan pun semua ni. Okey. Asingkan kunyit yang masih ada rupa kunyit tu. Lepas tu yang ni adalah bawang putih pula. Bawang putih. Okay, bawang putih ni je sedikit likat lah saya perasan. Ada kemungkinan, tapi bawang putih punya bau kuat lah. Ada sedikit likat. Mungkin gula dia terlebih. Sebab pada sangkut sikit, tak apa. Okey, tiga-tiga bahan ni kita dah masukkan dia. Alright. Okey, bawang putih pun settle. Bawang putih baru dia sedikit kuat. Saya perasan baru dia sedikit kuat berbanding dengan kunyit dan juga apa tadi? Kunyit dan juga halia. Walhal halia pun baru kuat juga kan. Okey, tuan-tuan dan puan, kita dah pun membuat tapisan yang pertama tadi. Pasangan kita tiga bahan ni, ni
ketiga bahan kita dah tapiskan sekali dalam satu bekas. Ni cara saya lah. Ada orang yang suka tapis berasing-asing kan, boleh dicampur kemudian lah. Tapi yang ni saya rasa saya campurkan semua je lah, senang. Okay, untuk yang ini kita tapis je sekali, nak bagi cantik sikit. Biar tak ada, biar yang dapat ni betul-betul dia punya liquid saja ataupun cair saja. Banyak juga ni sebenarnya. Banyak kita dapat ni. Okey, simpan ni. Nanti tuan-tuan dan puan perlu labelkan lah. Okey. Okey, sebau sikit. Okey. Ini simpan dia tutup rapat-rapat. Simpan dekat mana? Simpan dekat tempat yang teduh. Senang cerita, tempat yang gelap lagi bagus. Okey, selesai sudah. Kita dah dapat dah kita punya ketiga-tiga bahan tadi, kita dah tapiskan. Kemudian kita tapis sekali, kita masuk dalam satu bekas. Okey, yang ini kita sebenarnya kita dah boleh pakai. Kita boleh buat semburan kepada tanaman kita lah. Dan jadi selalu ataupun kelazimannya kita nak buat semburan tu, kalau boleh kita campurkan sekali dengan EM ataupun campurkan sekali dengan mol yang kita buat tu kan. Campurkan sekali, letak dalam kalau penyembur tu, selalu kalau penyembur ada 1 liter, ada 3 liter kan. Letak dalam dua sudu makan. Jadi kita dah boleh buat semburan lah. Semburan seminggu ataupun 2 minggu sekali kepada tanaman ataupun sayuran kita. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan, saya rasa setakat ini saja. Fungsian saya untuk 4 tu OHN. Oh ya, jangan lupa yang tadi ni saya dah asingkan. Yang ini ni kita akan masuk ke tong kompos bokashi saya. Jom kita pergi dekat tong kompos bokashi.